belajar operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung bilangan cacah terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita belajar mulai penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Untuk mengerjakan operasi hitung bilangan cacah penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Kerjakan sebelah kiri terlebih dahulu. Contoh, kita ambil contoh bilangan 12 ditambah 15 dikurangi 9 sama dengan. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu, sehingga didapatkan hasil 27 dikurangi 9, yaitu 18. Contoh yang lain, misalnya ada bilangan 13 dikurangi 5 ditambah 4 misalnya. Sama seperti nomor 1 tadi, contoh yang di atas, kita kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu, sehingga didapatkan hasil 13 dikurangi 5 sama dengan 8, kemudian hasilnya ditambah 4, maka didapatkan hasil 12. Seandainya soal penjumlahan dan pengurangan ini tidak dikerjakan terlebih dahulu sebelah yang sebelah kiri, maka bisa saja ini yang ini menjadi 13 dikurangi 5 tambah 4 9, maka hasilnya adalah 4. Maka ini sebenarnya adalah hasil yang salah. Ini bisa menyebabkan kita salah dalam menjawab soal karena kita mengerjakannya tidak dari sebelah kiri terlebih dahulu. Saya kira cukup jelas untuk penjumlahan dan pengurangan.